Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat lima waktu. Oke, selamat datang di channelku Airsoft Medok Indonesia. Kali ini aku mau nge-review barang Google. Kayak gini. Nah, tada. Aku buka dulu. Ini yaitu namanya Google Mesh. Mesh itu jaring ini ya maksudnya ya, yang bolong-bolong ini. Nah, Google Mesh Google Anti-Fog for Airsoft Paintball and ATJ ya. Kok ngene guys, bentuknya Google ya. Keren pokoknya. Ini bahannya itu dari plastik, frame-nya seko plastik kayak gini. Tapi tebel, terus ini ada sponnya bisa jadi empuk buat nempel ke muka. Terus ini meshnya, ini jaringnya, ini dia bahannya metal, bentuknya bolong-bolong kayak gini ya. Ini bukan yang kayak dijahit timpang kiri, tapi dia benar-benar bolong-bolong kayak gini gitu. Terus ini strapnya ini dari karet guys, dia mulur. Terus ini adjustable, bisa ditarik sama dikecengin. Terus ini plastik, ini bisa dicopot, ini cantolnya di sini. Ini kayaknya ringkih gitu ya, tapi ternyata ini setelah aku pakai juga kuat-kuat aja. Asal ininya strapnya agak terlalu kenceng gitu, jadi dia agak terlalu narik. Terus kayak gitu. Ini kalau dipakai kayak gimana? Bentar, ini tak deketin kayak gini ya. Nah, ini kurang deket. Nah, kurang lebih kayak gini guys. Tapi nggak sampai kelihatan kotak-kotak kayak gitu. Coba aku pindah kameranya ya. Nah, ini perbandingannya, ini kalau dipakai kayak gini, ini kalau enggak kayak gitu. Nih, kayak gini. Jadi dia tetap kelihatan gitu semuanya. Ntar aku pindah gini ya. Oh, tuh tetap kelihatan, nggak terus bayang kayak gitu. Nah, pakai enggak? Kayak gitu ya. Jadi setelah aku pakai kemarin waktu skirmish, dia nyaman dipakai. Terus kalau kalian minus, kalian harus pakai softlens. Kalau pakai ini, aku kan minus kan guys, jadi aku kemarin pakai softlens terus pakai ini juga, rasanya juga nyaman-nyaman aja. Tapi ini kalau dipakai itu sedikit agak lebih peteng guys, peteng itu gelap. Tuh lihat nih, ini sedikit agak lebih peteng dibanding kalau nggak pakai set. Kayak gitu. Jadi misal kalau kalian pakai kayak gini terus delik atau bersembunyi di tempat yang gelap-gelap gitu, menurutku agak susah buat melihat. Tapi kalau tempatnya terbuka dan terang itu not a problem guys. Asik-asik aja ini main pakai ini. Oke, ganti kamera lagi. Oke, ini aja tadi reviewnya. Kesimpulannya ini worth it banget. Ini harganya 50 ribuan ya guys. Ini aku jual, buat yang mau beli langsung cek link di deskripsi aja. Aku kasih link Tokopedia. Ini warnanya ada yang hitam kayak gini, terus ada yang tan. Aku bukain dulu. Nah, ini tan, coklat. Apa strapnya sama-sama hijau tadi. Hitam, tan, sama. Udah, cuma itu aja ya. Ini sama, hitam sama tan. Yang hijau udah sold out guys. Oke, ini kayak gini. Mungkin aku kasih foto aku pakai ini ya, biar kelihatan keren kayak gitu. Dia anti fog, jadi kalau kalian masih pakai Google yang kaca, kadang-kadang kan ngebun, susah ngilanginnya. Kalau kalian pakai ini itu nggak bakal ngebun. Yolah, mau ngerawano kocone. Sorry guys, sorry banget guys. Oke, 50k aja, silahkan bagi yang berminat. Stoknya terbatas ya, siapa cepat dia dapat. Terima kasih udah nonton. Ini rekomendasi Google buat airsoft gun yang asik dan nggak ngebun dan keren juga. Enggak kayak, menurut gua kalau pakai Google bening itu gimana gitu loh, lebih keren pakai kayak gini tuh. Lihat frame-nya aja kayak gini, apalagi kalau kalian pakai mask yang topeng kayak gitu atau pakai yang mesh juga, wah keren itu pasti, mantap. Oke, sekian dari Vicky di sini. Sampai jumpa lain waktu.
Terima kasih. Jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.